Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi bi asrarihi bid dharaini amin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Masih penjelasan tentang fardu ain. Mencari ilmu itu termasuk fardu ain. Dalam kaitan dengan itu, bagian-bagian mana atau ilmu apa yang dikategorikan termasuk fardu ain? Untuk itu saya lanjutkan kajian pada saat ini, yaitu kajian kitab Ihya Ulumuddin. Wa innama yajibu, dan sesungguhnya wajib. Apa ghairu dzalika, selain ta'allumul kalimataini, selain belajar akan dua kalimat syahadat, bi'awaridoh, dengan beberapa hal yang datang kemudian, itu namanya awarid. Awarid itu sifatnya tidak lazim. Awarid itu nanti akan datang pada saatnya, kadang kemudian hilang juga pada saatnya. Itu adalah awarid. Seperti sering saya contohkan, awarid itu adalah bahwa yang namanya sakit itu bagian yang tak terpisah dari manusia, ya, sakit itu. Dan tidak seluruhnya, tidak sepanjang hidupnya manusia itu sakit. Jadi kadang sakit, kadang sehat. Seperti itu yang dimaksudkan awarid. Nah, tibanya waktu orang untuk belajar ilmu itu nanti akan bersamaan dengan waktu itu pula. Satu misal bahwa selama belum baligh, ya, selama belum mukallaf, manusia itu masih belum dibebani hukum. Selama belum baligh, belum dibebani untuk melaksanakan sholat. Nah, umpamanya pada saat baliknya itu di pagi hari, ya, di pagi hari. Sementara ketika sudah sampai baligh, kan otomatis dia sudah dibebani hukum. Sementara kewajibannya belum datang, tapi lebih dahulu baliknya. Entah itu baligh ditandai dengan mimpi maupun baligh itu ditandai dengan masuknya usia, apa umur masuknya usia. Satu misal hitungan umur 15 tahun bagi seorang lelaki yang tidak mimpi, kalau yang bagi yang mimpi kan ditandai dengan mimpi. Satu misal di sebelum waktu zuhur datang, bahwa yang namanya usia itu sudah sampai baligh, yaitu pas jam 10, satu misal jam 10 siang. Satu misal, ya, jam 10 siang waktu baliknya nyampe, karena hitung-hitungannya bahwa usianya itu sudah nyampe pas, ya, tamam, sudah sempurna 15 tahun. Maka saat itu mukallaf dituntut untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kewajiban pertama kalau katanya Imam Ghazali itu adalah membaca syahadat, itu sudah selesai. Nah, selain itu bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, yang disebabkan karena adanya awarid, ya, jadi datangnya awarid yang datang kemudian, namanya datang kemudian. Ta'rudu yang akan menyambut, ya, yang akan menghadap, yang akan menyambut apa awarid.
Walaisa zalika, dan tiada apa zalika awarid itu zorurian bersifat pasti. Jadi awarid itu memang sifatnya tidak pasti, memang ya. Jadi kadang terjata, kadang menghilang, satu misal seperti itu. Fi haqqi kulli shakhsin, pada hak, pada milik, atau pada milik bagi setiap orang, ya, setiap orang. Wal yutasawwaru, bahkan dideskripsikan al-infikaku, lepas anda dari awal. Watil kalau awal itu, adapun awarid-awarid itu, imma antakuna, ada kalanya awarid itu fil fi'li, di dalam pekerjaan. Jadi awarid itu ya, karena fil ada datang, ada pada pekerjaan. Wa imma fit taroki, dan ada kalanya awarid ada di dalam meninggalkan. Wa imma, dan ada kalanya awarid itu ada fil i'tiqodi, di dalam i'tiqod. Amal fi'lu, maka hadapun fi'il atau pekerjaan. Babi'ai ya'isa, maka dengan hidup seseorang, nah ini, min dhuhwati nahari, dari waktu itu terangnya hari. Terangnya hari itu ya mungkin waktu duha itu ya, di atas waktu duha. Ila waktu duhri ya, ila waktu duhri, sampai waktu duhur. Faya tajaddada, maka kemudian menjadikan baru apa alaihi atas seseorang, biduhuli waktu duhri, karena masuknya waktu duhur. Apa? Untuk memperbarui lagi, yaitu ta'allumu toharoti, yaitu belajar toharo wassolati, dan sholat. Jadi kalau selama kewajiban menjalankan sholat itu belum datang, jadi awaridnya itu datang kemudian ya, maka ketika sudah masuk waktu duhur, baru dia berkewajiban belajar bersuci, belajar ilmunya sholat, karena sudah datang waktu kewajiban bagi mukallaf tadi. Sehingga disitulah nanti yang diprioritaskan lebih dulu bagi seorang muslim yang mukallaf, sebelum belajar yang lain, maka dia harus belajar tentang ilmu bersuci dan ilmu tentang sholat. Karena apa? Karena tiba sudah saat untuk menjalankan kewajibannya itu sudah tiba, sudah nyampe. Maka di sanalah kewajiban itu dituntut bagi seorang muslim. Fa in kana, maka jika ada siapa orang atau orang muslim tadi itu sahihan, sehat. Wa kana, dan ada siapa man bi haitsu, wagana, dan ada bihaisu, dengan sekiranya laus sobaro, andaikan sabar siapa man ila waktu zawali samsi, sampai waktu yaitu tergelincirnya matahari. Fa in kana sahihan wagana bihaisu laus sobaro ila waktu zawali lam yatamakan, nah ini. Kalau orang itu sehat, itu misal, ya, dan ada wakana, dan ada seseorang itu andaikan mau sabar sampai waktu, yaitu apa, sampai waktu tergelincir matahari, ternyata lam yatamakan, belum juga berkesempatan, belum memungkinkan minta amamit ta'allumi, dari menyempurnakan belajar wal amali, dan melakukan kewajiban fil waqti, pada waktu itu. Bal yakhruju, bahkan keluar apa al waktu, waktu lau istawala, sekalipun
ya, sudah sibuk sekalipun atau sekiranya istagola sibuk seseorang tadi, kita alumi dengan belajar. Bala ya ba'du, maka tidak jauh apa ayyukola dikatakan al-dohiru. Bala ya ba'du, maka tidak jauh apa ayyukola dikatakan al-dohiru, adapun sesuatu yang dohir itu bako'uhu masih tetap, ya, tetap apa? Tertalum, tetap belajar. Wajibu, maka wajib alaihi atas orang tadi apa takdimu ta'alumi, yaitu mendahulukan belajar alal waktu daripada waktu. Wayuh tamalu, dan bisa dipersamakan atau dianalogikakan. Ayukola untuk dikatakan, wayuh tamalu, dan bisa dianalogikakan, dianalogikan apa ayukola untuk diucapkan wujudul ilmi alladhi wa syartul amali, yaitu bahwa wujubul ilmi adapun wajibnya mengetahui, alladhi yang huwa adapun alladhi itu syartul amali, menjadi syaratnya beramal, ya, beramal ibadah ba'da wujubil amali, setelah, ya, datangnya wajibnya beramal. Wala yajibu, maka tidak wajib qobla zawali, sebelum, ya, sebelum tergelincir matahari. Jadi bisa juga ini dianalogikan bahwa wajibnya orang mencari ilmu, wajibnya fardhu ain mencari ilmu, di mana ilmu itu akan dijadikan sebagai syarat di dalam beramal. Lah baru setelah wajibnya beramal, ya, setelah wajibnya beramal. Wala yajibu qobla zawal, maka tidak wajib kalau sebelum apa, sebelum tergelincir matahari untuk belajar ilmu sholatnya duhur. Baru nanti kalau sudah masuk waktu sholat duhur, baru itu wajib, ya, wajibnya itu karena wajibnya untuk melaksanakan atau beramal untuk melaksanakan sholat. Hakada dan seperti itu tidak wajib belajar fi babi yatis sholati sholawati pada keseluruhan sholat. Wain asa, maka jika hidup, ya, seseorang ila Ramadhana sampai bulan Ramadhan, tajaddada maka harus memperbarui, tajaddada maka memperbarui bisa babi dengan sebab Ramadhan tajaddada. Jadi kalau hidup sampai ke bulan Ramadhan, ya, maka tajat dada, maka harus memperbarui bisa babi dengan sebab Ramadan. Apa? Wujubul ilmi, wujubu ta'allumi shaumi, itu wajib belajar ilmunya puasa. Wa huwa adapun wujubu ta'allumi shaumi, itu ayya lama, dengan mengetahui seseorang anna waqtahu, akan sesungguhnya waktunya puasa. Jadi waktunya puasa itu harus mengerti minas subhi, dari waktu subuh ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Wa annal wajibah, dan sesungguhnya yang wajib fihi di dalam Ramadan, di dalam puasa itu an-niyatu niyat, wal imsaku, dan menahan anil akli, dari makan, wa syurbi, dan minum, wal waqo'i, dan berkumpul suami istri. Wa inna dzalika, maka sesungguhnya wajibnya itu yatamata terus berlanjut ila ru'yatil hilali, sampai meru'yah akan hilal. Jadi di samping dia belajar tentang niat, ya, tentang waktu, maka dia juga harus terus ila ru'yatil hilali, sampai melihat hilal nanti, au syahida ini, atau dua saksi di dalam ru'yah itu bagaimana. Itu kalau dalam kaitannya dengan kewajiban puasa. Wa in tajaddada, maka jika datang baru, ya,
lahu baginya malun harta, kok tiba-tiba punya harta, ini di dalam contoh yang lain. Kok dia punya harta, au kana atau ada, lahu bagi siapa ini, bagi seseorang malun harta benda, kok dia kok tiba-tiba punya harta, inda buluhi, ya ketika waktu baliknya, ya pas inda buluhi, lazimahu maka wajib bagi bagi orang tadi apa ta'allumuma, belajar sesuatu yajibu, yang wajib alaihi atas mah minaz zakati, dari zakat. Jadi kalau ada orang kok tiba-tiba punya uang, punya harta benda, punya emas, punya harta benda yang banyak, maka ketika itu dia wajib, ini namanya awarid begitu. Lazimahu wajib bagi orang apa ta'allumuma, belajar sesuatu yajib yang wajib alaihi atas ma minaz zakati, dari zakat. Jadi belajar zakat itu akan datang karena adanya harta benda. Walakin an tapi layal zamahu, tidak wajib bagi orang tadi bil hali, tapi dia tidak wajib waktu itu pula sekalipun punya harta benda. Innama yalzamahu, akan tetapi yalzamahu, wajib bagi seseorang itu inda tamamul hauli, ketika sudah sempurna dalam setahun. Umpamanya di tahun awal kok punya harta, punya rezeki banyak, maka gak perlu menghitung zakat, gak perlu belajar menghitung zakat dulu. Baru kalau satu tahun, maka di sanalah baru wajib hukumnya fardu ain, orang itu belajar ilmunya zakat. Min waktil islami, dari waktu Islam. Fa illam yamlik, kalau tidak memiliki siapa orang, illal ibila, kecuali satu unta, lam yalzamhu, maka tidak wajib bagi orang illa ta'allumu zakatil ibili, kecuali ya belajar zakatnya unta tadi. Ya karena kayak pemangkuannya hanya membayar zakatnya unta, sementara tidak punya kemampuan untuk membayar zakatnya yang lain, misal. Ya cukup, ya yang menjadi kewajiban itu saja yang dipelajari. Kalau punya zakatnya sapi satu misal, ya, dan tidak punya zakatnya unta, ya cukup belajar zakatnya sapi, begitu maksudnya. Wagadzalika, dan kayak gitu itu berlaku bisa iril asnafi, pada seluruh yaitu kelompok. Fa idza dakhala, apabila sudah masuk seseorang fi ashharil, fi ashhuril haji, di dalam bulan-bulan haji. Bulan haji itu Syawal, ya. Terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Itu bulan haji namanya, ya. Tadi ada tiga. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu namanya bulan haji. Fa idza dakhala, apabila masuk seseorang fi asyuril haji, pada bulan-bulan haji, wala yalzamahu, maka tiada wajib bagi seseorang apa al-mubadaratu, bersegera ila ilmil haji, untuk mengerti ilmu haji. Ma'an fi'lahu, bersamaan, karena bersamaan sesungguhnya melaksanakan haji itu alat tarohi, masih apa namanya, masih tertunda, masih mundur, masih ya, masih mundur, masih jauh. Wala yakunu, maka tidak ada apa ta'allumuhu, belajar haji alal furid, seketika itu. Jadi nunggulah sampai nanti sudah waktunya untuk apa, untuk dekat haji saja. Walakin, akan tetapi yang bagi boleh, tapi boleh bukan berarti itu hukumnya dilarang, enggak, andaikan belajar di saat sebelum berangkat jauh itu bukan dilarang, justru itu dianjurkan. Walakin yang bagi, tetapi semestinya li ulama il Islam, bagi para ulama-ulama Islam itu, ayunab bihuhu hai, yunab bi itu artinya mengingatkan atau mengajarkan, mengingatkan siapa ulama, hu akan seseorang yang mengaji itu, ala anal hajjah, bahwasanya sesungguhnya haji itu fardun,
wajib alat tarohih sekalipun masih tertunda, ya masih mundur. Ala kulliman, bagi setiap orang, malaka yang mempunyai azaza akan bekal warohilata dan kendaraan. Ir, karena apa? Karena ada seseorang tuh, adapun orang itu malikan harus memiliki, ya harus memiliki nafako yang ditinggalkan, harus memiliki kendaraan yang kuat untuk berangkat. Hatta rubama, sehingga kadang-kadang yaro akan melihat siapa rojul al-hasma, akan kepastian kemantapan linafsihi bagi dirinya rojul bil mubadarati, di dalam bersegera. Fa'inda dalika, pada saat itu fa'inda dalika, maka itu ketika itu idza azama, apabila berazam punya niat, ya apa alaihi atas rojul lazimahu, maka wajib bagi rojul apa ta'allumu kaifiyatul haji, yaitu belajar, yaitu kaifiyah, ya belajar praktek haji. Kalau memang rubama yarul azmali nafsi, ya kira-kira sekiranya sudah memandang mantap untuk dirinya ilmu badaroti untuk bersegera berangkat, fa'inda zalika, pada saat itu idza azama, apabila sudah azam alaihi, apa alaihi wajib bagi alaihi, idza azama apabila sudah berazam apa alaihi atas haji, ini saya ulangi lagi, idza azama apabila sudah berazam alaihi terhadap haji lazimahu, maka wajib apa ta'allumu kaifiyatil haji, yaitu belajar tentang kaifiyahnya berhaji saja. Wala yalzamhu, dan tiada wajib kepada seseorang illa ta'allumu ini, illa ta'allumu arkanihi, kecuali belajar rukun-rukunnya haji, wa wajibatihi, dan wajibnya haji, duna nawafilihi, bukan sunnah-sunnahnya haji. Itu pun yang wajib saja yang dipelajari, ya tidak usah banyak sunnah-sunnahnya dulu. Fa'inna fi'la zalika nafun, fa'inna fi'la zalika, karena sesungguhnya melakukan nawafil itu naflun. Fa'ilmuhu, maka adapun belajar atau mengetahui ilmunya sunnah aidon juga itu naflun, menjadi sunnah. Enggaknya. Jadi karena ini haji itu satu perbuatan wajib dan rukun, rukun haji, wajib haji itu yang menentukan ya makbul diterimanya haji, maka ya itu saja yang wajib dipelajari. Ya. Jadi hukum wajibnya yaitu hukum wajibnya haji saja, rukunnya haji saja yang wajib untuk dipelajari, dan itu yang fardu ainnya ya di situ. Bagi seseorang yang akan hendak melaksanakan haji, itu yang disebut dengan awarid tadi ya. Awarid ya seperti itu. Ya, karena ketika melaksanakan satu perbuatan sunnah, maka ya dapat kesunahan saja. Maka itu belajar ilmu sunnah itu menjadi sunnah, bukan menjadi wajib. Bala yakunu, maka tiada apa ta'alumu belajar, ya. Bala yakunu, maka tidak ada apa ta'alumuhu belajarnya seseorang. Fala yakunu, maka tiada apa ta'alumu belajarnya nafal seorang itu fardu ain dan fardu ain. Ya. Bala yakunu, maka tiada apa ta'alumuhu belajarnya duna nafilah. Ya, selain yang nafil. Fala yakunu, maka tiada apa ta'alumu belajar nafal itu fardu ain, menjadi fardu ain. Wafi tahrimis suhudi, di dalam haramnya mendiamkan, jadi haram mendiamkan, anit tanbihi, dari mengingatkan. Mengingatkan apa? Ala wujubi asil haji, terhadap wajibnya asal haji. Jadi haram orang itu diem, ya kiainya itu gak jarang menjelaskan haji itu gak boleh itu, harus ya, lebih-lebih di tengah-tengah kaum
atau masyarakatnya, masyarakat yang kaya-kaya, muslim yang kaya. Nah itu fi tahrimi sukuti, di dalam haramnya diam ani tanbih dari apa? Dari mengingatkan ala wujubi asli haji terhadap wajibnya fondasi haji bil hali pada seketika itu nadrun, itu menjadi perbincangan yaliku yang pas bil fikih dengan ilmu fikih. Wa gadza, dan seperti itulah fikih at-tadriju, adapun akan mengalami tahapan-tahapan bi ilmi sa'iril awali, pada ilmu seluruh perbuatan-perbuatan allati yang ya adapun allati itu fardu ainin menjadi fardu ain. Wa ammat turuku, maka adapun meninggalkan, jadi melakukan untuk meninggalkan. Wajibu, maka wajib apa ta'allumu ilmi dzalika, yaitu belajar ilmu itu, ilmu meninggalkan itu. Jadi apa yang wajib ditinggalkan itu apa saja. Kalau tadi kan wajib untuk dilakukan yang sifatnya yang sifatnya awarib. Ini juga begitu. Yang wajib untuk ditinggalkan yang sifatnya juga awarib. Artinya datang kemudian ya sifat daripada perbuatan itu. Saya kira saya tidak akan melanjutkan ini ya, nanti kita buat seri selanjutnya saja ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.